hasil keluarganya dari sini kesana ini apa namanya? Saya sebagai pemain melihat bagaimana mereka seriusnya dan profesional menggarap film ini tuh di luar ekspektasi saya sebelumnya. Film saya juga ya mungkin itu memang ada zaman dulu sejarah sosok legendaris itu seperti di Indonesia kan banyak banget ya legendaris-legendaris yang punya cerita seperti itu, salah satunya ini ya, cuman mengenai mistisnya apa segala macam itu yang lain tahu. Betul-betul di set di rumah yang bukan berpenghuni, jadi rumah ini benar-benar rumah yang ya banyak misteri di dalam rumah tersebut dijadikan lokasi syuting, mendukung dari mulai lukisannya, propertinya, rumahnya juga yang punya kekuatan seperti itu ya, jadi semuanya mendukung aja, bukan hanya sekedar settingan produksi atau properti. Emang kesana ya, karena saya juga lempeng sih karena kan kadang kalau misalnya justru kita nakut-nakutin terus kita jadi ini jadi kayak terlalu masuk